Alhamdulillah selamat di Imam Sufi selamat di Tantang Masjidian. Alhamdulillah malam ini Alhamdulillah malam yang kelima lah. Alhamdulillah maknanya kita sebaru dah berlalu dan kedatang Allah suruh ini. Alhamdulillah di Tantang Alhamdulillah malam ini insyaAllah masa kita lihat ini kita mula kaji dalam sebuah hadis Nabi SAW, hadis kitab yang kelima, hadis 19, kitab 40 hadis jalan ke surga, yaitu berkasih sayang kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi tajuk dia berkasih sayang bukan sebab apa-apa, sebab kerana Allah saja, kan khalisan diwajibkan. Jadi sebab Allah Subhanahu Wa Taala. Hadis Nabi SAW diriwayatkan daripada Abu Hurairah an Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inna Allah ta'ala yaqulu yawm al-qiyamah ayna al-mutahabuna bi jalali al-yawma azillukum fi zidi yawma la zidda illa zidi. Riwayat daripada Abu Hurairah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda inna Allah ta'ala yaqul, Nabi kata sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman pada hari kiamat. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam kisahkan ini ketika pada hari kiamat lah. Nabi sallallahu alaihi wasallam kata aina al-mutahabbuna bi jalali, maka ketika itu Allah Subhanahu wa ta'ala memanggil mana-mana manusia yang berkasih sayang karena Allah Subhanahu wa ta'ala di dunia dulu. Di mana orang yang berkasih sayang karena kebesaranku, kata Allah al-yawma, pada hari ini aku beri dia anugerah, aku beri dia hadiah, kata Allah pemberian keistimewaan. Apa dia? Azilluhum fi zilli yawma la zilla illa zilli, yaitu aku akan naungi mereka dalam naunganku di hari yang tiada naungan kecuali naungan. Dan Allah berikan anugerah ini kepada siapa? Kepada orang yang mencintai saudaranya kerana Allah. Al-Mutahabbun, yang mengasihi saudaranya bukan sebab apa pun, bukan sebab jabatan, bukan sebab pangkat, harta, bukan. Dia bersabar kerana Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam tajuk ini dia ada tiga hadis. Hadis yang kedua pula an Abi Hurairah, sama juga riwayat daripada Abu Hurairah. Abu Hurairah sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam disebut dengan Abu Sufah. Jadi Abu Hurairah pada asalnya dia berlupa. Ketika mana dia doa kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, saya ini berlupa. Kan? Apa yang aku dengar daripadamu ya Rasulullah hilang pada dunia. Balik-balik rumah hilang. Mengaji lupa, mengaji lupa. Dia datang kepada Rasulullah, dia mengadukan permasalahannya. Jadi Nabi SAW mengangkatkan tangan dan Nabi SAW meletakkannya di kepala Abu Hurairah, mengambil sesuatu dan meletakkannya di kepala Abu Hurairah dan berdoa kepada Allah agar Allah menguatkan ingatannya. Maka kata Abu Hurairah, sejak hari itu aku tak pernah lupa apa yang kata Nabi SAW. Subhanallah. Jadi datang Allah, hadis yang kedua ini sama juga riwayatkan yang kedua, walladhi nafsi biyadih, maka Nabi SAW bersabda walladhi nafsi biyadih. Jadi walladhi nafsi biyadih ini dikatakan macam kita sumpah lah, demi jiwaku yang dalam kekuasaannya, demi kuat Allah ni lah, kan sumpah. Dikatakan Nabi kata la tadkhulul jannah, tidak, kamu tidak akan masuk ke dalam surga hatta tu'minu, hingga kamu beriman. Jadi syarat masuk surga itu iman dulu. Nah, orang yang tak beriman tak masuk surga. Dan kemudian kamu wala tu'minu hatta tahabu, dan kamu tidak dikatakan orang yang beriman melainkan kamu salingkan berkasih sayang. Orang beriman dengan orang beriman itu dia bukan memandang wali, dia pandang saudara. Maknanya berkasih sayang. Jadi kalau ada dalam hati kita memandang saudara seiman kita macam musuh, maknanya iman kita tak ada lagi. Iman kita itu ditolak. Sebab syarat beriman tadi apa? Wala tu'minu, Nabi begitu dah. Terganti daripada kamu iman,
iman kita nafi daripada diri kita, hatta tahabu, hingga kamu saling kasih mengasihi, berkasih sayang. Okay. Nabi SAW beritahu, apakah adudukum ala syi'in iza fa'atumuhu tahambaktu. Nabi kata, tak ada aku tunjuk cara. Kalau kamu buat benda ni, kamu akan saling kasih sayang. Kalau kamu buat benda ni, kata Nabi, kamu akan saling kasih sayang. Kan? Jawabnya tentulah ya. Kan? Semua kita nak. Kan? Bagaimana jawabnya? Sebab apa? Sebab dengan kasih sayang inilah diterima iman kita. Maka Nabi kata apa? Absus salam bainakum. Maka kalau kamu nak bagi sayang, kata Nabi, sebarkanlah salam di antara kamu. Kan? Sebarkanlah salam. Maknanya apa? Sama ada makna dia ialah salam, assalamualaikum, ataupun sebarkan keselamatan. Jangan buat satu buat sesuatu perbuatan yang buat orang gaduh, yang buat orang risau, yang buat orang terancam sebab ada kita. Maka dia sebarkanlah keselamatan. Itu salam, assalamualaikum. Itulah keselamatan. Dan juga hadis yang ketiga ni panjang sikit, tak masuk 20 minit ya. Tak lagi ke lah. Tak lagi ke sikit lagi. Masa 20 minit lagi, 10 minit lagi tu, habis boleh dah. Jadi Adam Idris Al-Khawlani, ni hadis yang ketiga ni, cerita riwayat daripada Abi Idris Al-Khawlani, yang menceritakan Abi Idris, kisah dia tak mana? Dia di Syam, di Damsik, Syam, Syria. Jadi kala kata Abi Idris ni, dalam tu liyama fi masjid Nimash, dikata pada suatu hari yang masuk ke masjid Damsik, faiza fata buraru sanaya, ketika aku masuk, tengok ada pemuda. Pemuda ni Mu'az bin Jabal. Kan Nabi utus dia ke Yaman. Eh bukan, Nabi utus dia ke Yaman ketika Nabi masih hidup. Dan dia pergi ke Yaman ni lebih kurang dalam khalifah Umar atau Bakar lah juga. Kan? Maka dia utus dia berdakwah ke Syam. Maka Nabi dah utus dia pemuda ni. Jadi ketika itu kata Abi Idris, saya masuk dalam masjid dan saya temui ada seorang pemuda. Abi Idris ni tak kenal orang siapa. Saya tengok dia buah kusanaya, dia kinayah kepada apa? Kepada orang yang muda. Ya, gigi putih kan. Wa idza nasu ma, ketika mana orang banyak di sekeliling dia, ramai orang tu dengar apa yang dia kata. Faiza talabu fi syai' asnaduhu ilaih, ketika mana orang berbalah-balah dan jumpa dengan dia, dan orang berpegang dengan apa yang dia kata. Wasalamu an dha'if, dan mereka mengambil sumber daripada ijtihad dia. Dia kata pasal tu anu, aku pun tak mau lah, dia kata aku tak mau main dekat apa-apa ramai orang. Jadi saya tanya kawan saya, siapa tu? Fakilah hadza Mu'az bin Jabal. Ni lah Mu'az bin Jabal. Seorang pemuda yang ilmu dia banyak. Seorang pemuda yang Nabi dah percayakan kepada dia, yang bagi tauliah Nabi tu. Yang bagi tauliah Nabi. Subhanallah. Bukan salah-salah orang. Nabi bagi tauliah kepada Mu'az bin Jabal, dia putus kiamat. Masa khalifah Abu Bakar Siddiq putus kepada Syam. Subhanallah. Padahal bahkan Nabi Lawad dia pun balik kan, tak jumpa dengan Mu'az. Esok pagi dia kata, padahal makan Nabi Lawad, esok pagi hajar tu saya ni, dia kata saya nak pergi awal lah esok tu, kan nak jumpa dengan pemuda tu. Kan hajar tu bawa tak tu kat sabapan di tahlil. Ketika dia pergi awal di subuh, tiba-tiba aku temui dia lagi awal di belakang. Subhanallah. Ya, ni orang yang berilmu, hebat, yang mengamalkan ilmu dia. Dan dia awal lagi daripada Abi Idris. Kalau ada tu sholli, aku temui dia, aku dapati dia tengah sembahyang. Aku pun tunggulah kata Abi Idris, fantazartu hatta qada salatah. Aku pun tunggu dia hingga dah selesai sembahyang. Sumajitu min qibali wajhi. Kemudian aku datang daripada arah hadapan. Dia datang, Abi Idris datang daripada arah hadapan. Ini pun dengan adab juga, dengan kita main ke arah dekat. Saya terkejut. Kan? Jadi mai ke orang tu daripada arah hadapan. Kan? Fasallamu alaih, aku pun salam ke dia, kata assalamualaikum.
summa qultu wallahi, kemudian mengatakan wallahi demi Allah inni la uhibbuka lillah, dia kata aku ni mencintai bukan Allah. Abu Idris ni dia tahu nama Mu'adh bin Jabal dan dia pemuda yang ada ilmu yang soleh. Dia tak kenal nama lagi. Ketika itu dia kata apa, aku ni mencintaimu inni la uhibbuka lillah, subhanallah, aku ni mencintaimu kerana Allah. Faqulna Allah. Abu Idris ni tanya balik apa nama Mu'adh bin Jabal, tanya balik Abu Idris, Allah, betulkah kamu mencintai kepada Allah? Aku baca silap benar. Kata Mu'adh bin Jabal, dia kata faqala Allah, betul, aku mencintai kepada Allah. Faqutu Allah, faqutu Allah, faqala Allah. Mu'adh bin Jabal tanya balik, betulkah kan Allah? Dia kata Allah. Fa'akhadhani bihamwati ridai fajabatani ilaih, dia kata apa, kemudian dia tarik juga aku, dia dekatkan aku dengan dia. Dekatkan dia dalam main dekat sikit ni. Faqala abshir, maka Mu'adh bin Jabal kata kepada ku, kata Abu Idris, dia kata apa, abshir, bergembiralah wahai saudara, fa inni sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku pernah dengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda. Kata Mu'adh bin Jabal kepada Abu Idris, dia kata apa, qala Allah ta'ala, maka Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, kata Nabi, kan hadis Qudsi, wajabat mahabbati lil mutahabbina fiyya, wajabat, maksud wajib kan, kasih sayangku kepada siapa, kepada orang yang mengasihi, mencintai karena aku, kata Allah. Jadi siapa yang bersaudara, siapa yang berkawan, siapa yang tepat kena Allah, Allah wajibkan dan sayangnya kepadanya. Lepas tu apa? Al-mutajalisina fiyya, orang yang duduk dalam majlis kerana aku, kata Allah. Al-mutajalisin, orang yang duduk dalam majlis ilmu, orang yang duduk dalam majlis tazkirah, bukan sebab apa, tapi kerana Allah. Dia main semayang kerana Allah. Al-mutajalisin, dia main majlis zikir sebab kerana Allah subhanahu wa ta'ala. Al-mutajalisina fiyya, al-mutazawidina fiyya, al-mutabadilina fiyya, orang yang ziarah menjalahi kerana aku. Nah, kemudian siapa orang yang mutabadilina fiyya, orang yang menginfakkan saudara apa sedekah ataupun bersedekah, memberikan rezekinya, yaitu orang yang saling memberi kerana aku, kata Allah. Jadi empat golongan ini termasuk dalam Allah tentukan, Allah wajibkan ke atasnya kasih Allah. Makna dia apa tuan-tuan? Makna dia ketika mana Allah wajibkan kasih sayang kepada empat golongan ini, empat golongan ini ialah manusia-manusia yang masuk dalam surga. Sebab kita tidak akan masuk surga melainkan dengan kasih sayang Allah, melainkan dengan rahmat Allah subhanahu wa ta'ala, anugerah Allah. Jadi kalau Allah dah sayang, Allah tak akan sayang tau. Sebab itu kita mencari atas dunia ni kasih sayang Allah, redha Allah. Kalau Allah dah redha dah, tak mana pun kita tak ada masalah, tak mana pun kita duduk tak ada masalah, subhanallah. Yang kita pun sentiasa doa, Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah, ya Allah, kami harap ya Allah dalam bulan Ramadan yang mulia ini, anugerahkanlah kami ya Allah redha, ya Allah, pandanglah kami hamba pun ya Allah yang penuh dengan dosa dengan pandangan yang redha, dengan pandangan kasih sayang ya Allah. Ketika Allah kasih sayang kita, Allah sayang kepada kita, maka Allah subhanahu wa ta'ala akan letakkan diri kita dalam keadaan yang terbaik, dalam ibadah yang terbaik, hubungan kita baik dengan Allah, hubungan kita baik sama manusia. Jadi tentang hadis yang tiga hadis ini, boleh kita simpulkan suatu kesimpulan sesungguhnya tanda-tanda orang yang beriman itu ialah orang yang berkasih sayang sesama orang yang beriman. Jadi ketika mana kita dah kata kita beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala, maka iman kita tu masih ada soalan lagi, terima ataupun nafi, terima ataupun tolak, terpulang kepada kita tengok saudara kita ni, saudara seiman kita ni kasih sayang atau tak, atau permusuhan. Kalau nampak saudara seiman kita macam permusuhan, itu bukan beriman, itu ternafi iman daripada kita.
Sebab itulah kita Allah di akhir zaman ni kita kena berpandukan kepada hadis Nabi SAW. Kita kena tengok balik, kita tengah baca dan kita kena amalkan hadis Nabi ni. Takut-takut kita terbabas, takut-takut kita apa yang kata Nabi kita tak buat, apa yang nama Nabi kita buat, maka kita keluar daripada umat Nabi SAW. Maka apa yang kata Nabi kita tak buat, yang Nabi dah tahu, kita tak buat yang Nabi perintah yang bila Nabi Muhammad. Nah, untuk bila Nabi Zahir InsyaAllah bertah sama-sama lebih banyak tu. Kita takut dah, InsyaAllah moga dengan hadis yang tiga tadi InsyaAllah acuan kepada kita, panduan kepada kita, jadi kayu ukur kepada kita dalam kehidupan kita ni. Maka Allah Subhanahu wa taala sentiasa memimpin kita dalam jalan yang lurus insyaallah.